بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, rabbi syurah sodri wa yasir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia kembali berjumpa dengan saya Iqbal Faiz dalam program kesayangan kita yang disiarkan dari Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat. Hari ini Alhamdulillah kita sudah masuk hari ke-23 di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal yang kita kerjakan, puasa dan serangkaian ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di akhir Ramadan kelak. Amin ya robbal alamin. Pemirsa di awal tadi kita sudah mendengarkan uh, pembacaan ayat suci Al-Qur'an dari Nadia Hawashi Qori'ah kita surat Al-Qadr ayat 1 sampai dengan 5. Uh, di sini Allah menjelaskan Betapa banyak, betapa uh, kemuliaan malam Lailatul Qadar ini luar biasa dan memang Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh berkah, sering disebut sebagai malam seribu bulan. Malam ini menjadi malam buruan bagi orang-orang soleh di bulan suci Ramadan. dan uh, ini juga sebagai malam di mana malaikat memenuhi bumi sehingga bumi terasa sesak gambaran itu tergambar dalam surat Lailatul Qadar tadi yang baru saja dibacakan. Maka tema besar kita adalah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kita masih ada beberapa hari. Saya harap dengan tema besar ini kita semua lebih sadar bahwa Ramadan tinggal menghitung hari sehingga kita masih harus memaksimalkan diri kita di hari-hari terakhir. Insya Allah kita nanti ditemani oleh Beberapa guru yang pertama Abimaki, kemudian Habib Muhammad Syahab, Ustadz Taufikur Rahman yang ketiga. Dan seperti biasa nanti kita akan ada segmen khusus Nabi dan Rasul yang hari ini membahas tentang Nabiullah Sulaiman oleh Syekh Fikri Torik. Baik pemirsa sebelum kita ke tausiah pertama saya ingin menyapa dulu Habib. Assalamualaikum Habib Muhammad Syahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bib. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Bib. Lailatul Qadar, ini sering kita baca uh, suratnya Al Qadar, tapi banyak dari kita yang tidak menyadari kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Mengapa ini begitu mulia bagi kita umat ini Islam? Ini masya Allah memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hadiah hadiah yaitu kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya umat terdahulu Nabi katakan umat terdahulu kan umurnya panjang betul ada yang 100 tahun ada yang 150 tahun wajar kalau ibadahnya juga banyak hmm. karena tahunan umurnya betul maka fan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana nih umat Nabi umat Rasul umatku kata Allah hmm. kepada kata Rasul sallallahu kepada Allah pendek umurnya tapi minta 60-70 tahun iya 60-70 tahun sudah giginya hmm. sudah pada enggak ada. <laughs> ya. Uban ya, mulai Uban, bermunculan. Ya, sudah tanda-tanda kematian itu sudah muncul. Astagfirullah. Hmm. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah kepada hmm. Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam malam Lailatul Qadar. Masyaallah. Masya Allah, malam yang tadi Mas Iqbal katakan malam yang lebih mulia daripada malam seribu bulan. Tapi malam seribu bulan ini hanya perumpamaan. Kenapa seribu sih? Artinya lebih dari itu. Oh, lebih artinya dari kan itu. 83 tahun, artinya lebih oh, dari itu. Oh, hitungannya begitu ya. Itu perumpamaan artinya kekuasaan Allah itu tak jauh, lebih dari itu. Bisa dua ribu, tiga bisa bisa hmm. empat ribu, bisa enam ribu. Jadi kemuliaan yang apabila, hmm. seandainya, Ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala ...dohirkan mm -hmm. malam Lailatul Qadar tersebut maka orang terus akan berebutan untuk merangkak mungkin semua merangkak uh -huh. untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mm -hmm. Makanya apa sih hikmahnya malam Lailatul Qadar ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada hikmahnya malam Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dikasih tanda-tanda saja tapi tidak didohirkan oleh Allah hmm. illa kecuali betul-betul orang-orang yang soleh bisa menembus malam Lailatul Qadar. Merasakan itu. Rasulullah pun kabarnya juga tidak. tidak La, tahu. Nabi SAW alaihi wasallam mendapatkan malam. Artinya tidak Allah. tahu cirinya. Ah, tidak Uh, tidak tahu gambaran jelasnya atau bagaimana? secara zahir tapi Aha. secara batin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya? sangat mm. merasakan. Ulamanya saja merasakan Lailatul Qadar mm -hmm. bagaimana Rasul Shallallahu mm -hmm. Alaihi Wasallam. Artinya ini sengaja dirahasiakan supaya kita dalam 10 hari terakhir iya, ini bagaimana? Karena biasanya diri. manusia itu 10 ter hari terakhir bukan malah giat ibadah, mm -hmm. tapi malah banyak jalan-jalan ke pasar, ke mall ya. Nah, makanya mm -hmm. kalau orang yang mengerti malam kehebatan Lailatul Qadar maka dia Ambil, ke diuji di oleh Allah ayo cepat raih malam Lailatul Qadar tahu atau tidak tahu yang penting ibadah maka kau akan dapatkan malam Lailatul Qadar Allah sudah memprediksi bahwa umat sekarang ini pasti akan sibuk di 10 hari terakhir ya. Yeah pasti repot dia mungkin <laughs> dari dulu begitu kali dunia. ya pasti artinya mungkin sudah persiapan kadang-kadang uh -huh. satu bulan belum masuk bulan Ramadhan sudah siap sudah buat Idul siap. Fitri uh -huh. tapi ibadahnya tidak dipikirkan bagaimana uh -huh. Qurannya bagaimana tahajudnya bagaimana Tuhannya uh -huh. bagaimana tarawehnya ini uh -huh. yang mereka tidak pikir yang dipikirkan baju baru uh -huh. nah ini makanya jadi poin daripada mendapatkan Lailatul Qadar ini karena kita belum tentu bisa beribadah dan sudah pasti tidak 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 mungkin bisa beribadah selama delapan puluh tiga tahun, tahun uh -huh. karena umur kita pun hmm. belum, tentu. belum tentu. Tapi kemuliaan yang Allah berikan 83 puluh tiga tahun itu ibadahnya Ibadah sempurna. Full kan? ya, uh -huh. sempurna Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat yang dapatkan malam Lailatul Qadar. Oke, okay. baik Habib terima kasih Sama -sama, atas uh, teaser di awal ini. Mudah-mudahan membuat pemirsa semakin penasaran untuk menyimak kita. Dan mudah-mudahan dapat malam Lailatul Qadar. Amin. Allah ini Amin. malam ganjil ya. Malam ganjil, okay. masyaAllah. Baik, kemudian saya terima Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nanti akan bertemu dengan Habib uh, Syahab di segmen berikutnya. Namun di segmen awal kita akan bertemu dengan Abi Maki dengan subtema keutamaan malam seribu bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك wa amalin yuqarribuna ila hubbika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan ingat ikaf kita sore hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin kesempatan yang sangat berbahagia ini Masya Allah kalau kita ingin melihat tentang keutamaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Izinkan kita berikan perumpamaan yang mudah untuk kita fahami. Seandainya ada penganten, maka di situ ada pestanya. Dan di situ insya Allah makanannya pun sudah disiapkan. Masuk ke tempat pesta itu disajikan makanan yang berlimpah. Dan di depan kita insya Allah ada apa tadi? Pengantennya. Adanya pesta karena ada penganten adanya makanan karena ada pesta dan adanya pesta karena ada pengantin. Yang aneh, yang unik datang ke tempat pesta, makanannya dimakan, begitu ditanya pengantinnya siapa, terus dia bilang nggak tahu. Aneh, nggak tahu pengantinnya. Nah, Ramadan ini adalah ibarat pesta yang meriah. Makanannya apa? Makanannya bukan makanan untuk daripada makanan seperti nasi, seperti makanan yang kita makan. Tapi saat mulai pesta Ramadan terjadi, makanannya adalah makanan ruh yang mana semua amal ibadah dilipat gandakan. Sehat ruh ini. Tapi begitu kita menikmati sajian Ramadan dengan amalan-amalan yang dilipat gandakan, begitu ditanya pengantinnya Ramadan siapa? Pengantinnya Ramadan siapa? Ketika ditanya, iya ya siapa pengantinnya Ramadan? Kan aneh. Jadi kalau ditanya, ya sudah kalau gitu saya pengen tahu pengantinnya Ramadan itu siapa? Pengantinnya Ramadan Al-Quran menegaskan syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Jadi ternyata pengantinnya Ramadan adalah Al-Quran. Sudah salaman belum sama pengantennya? Sudah kenal belum sama pengantennya? Maksudnya apa? Sudahkah bermesraan dengan Al-Quran selama bulan Ramadan ini? Dan ternyata pengantennya yang disebut dengan Quran itu terkenal dengan Lailatul Qadar. Karena turunnya Al-Quran di masa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Istilahnya dengan mengatakan kata-katanya. Ramadan ini sangat erat dengan Lailatul Qadar karena di sini nuzulul Quran turunnya Al-Qur'an. Dilanjutkan. Terus kalau seandainya memang nuzulul Quran ini indah sekali, hebat sekali, apa hebatnya? Masya Allah, Al-Quran dengan tegas mengatakan, Qari pun sudah banyak membacanya dengan kata-kata indah. Apa? Kalimatnya, Lailatul Qadri khairun, khairun min al Subhanallah, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada apa? Seribu bulan. Puntan. Maksudnya apa ya Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan? Bukan sama ya. Kadang-kadang dengan mengatakan sama dengan seribu bulan. Al-Quran tidak mengatakan sama. Tapi Al-Quran mengatakan khairun. Kalau khairun itu artinya apa? Lebih baik. Lebih baik itu batasan paling kecil seribu bulan. Lebih baiknya, wallahu alam. Maksudnya apa? Imam Syafi'i mengatakan kalimatnya, siapa yang melaksanakan ibadah saat itu, man sholla fi lailatul qadar, ka'annahu qad seakan-akan dia telah sholat selama seribu bulan tanpa berhenti. Kalau seribu bulan itu kira-kira berapa ya? Kalau ditahunkan kira-kira 83 tahun lah. 83 tahun lebih. Tapi kita hitung saja 83 tahun. Siapa yang melaksanakan di Lailatul Qadar itu adalah salat, maka dia seakan-akan salat selama 83 tahun tanpa berhenti. Subhanallah. Siapa yang melaksanakan atau baca Quran di Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia membaca Quran selama 83 tahun tanpa berhenti. Siapa yang silaturahim di Lailatul Qadar, maka dia seakan-akan silaturahim selama 83 tahun tanpa berhenti. Siapa yang i'tikaf di Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia i'tikaf di masjid selama 83 tahun tanpa berhenti. Siapa yang senyum kepada pasangan hidupnya, istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, seakan-akan dia telah memberikan pahala senyuman kepada pasangan hidupnya 83 tahun tanpa berhenti. Subhanallah. Jadi kalau dibilang mengatakan terus apa ya yang saya harus lakukan di Lailatul Qadar? Kerjakan semaksimal mungkin, jangan sampai ada waktu yang punten. Apa? Terlalaikan di Lailatul Qadar ini. Terutama di Asyara Awakhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau Asyara Awakhir, beliau ini tidak pernah menyengaja tidur. Para sahabat pun tidak ada sengaja tidur. Jadi mau tidur dulu itu nggak ada, tetap zikir, tetap duduk, tetap sholat. Kenapa? Kalau ngantuk, salat, Subhanallah, sudah hilang ngantuknya, baca Quran lagi, zikir, ngantuk lagi, berdiri lagi. Subhanallah, menghindari daripada apa? Punten, menghindari dari waktu yang hilang. Kenapa? Memanfaatkan Lailatul Qadar yang luar biasa. Jadi usikum wa iya ya nafsi Allah ketika di Lailatul Qadar ini, punten, tolong jaga waktunya. Karena siapa yang melakukan ibadah pada waktu itu, Masya Allah lebih baik daripada 83 tahun. Tolong jaga waktunya, maka yang paling sukses untuk meraih Lailatul Qadar adalah orang yang paling hebat menjaga waktunya. Paling para sahabat atau Rasulullah mungkin ketiduran. Ya, beda. Tidur dengan tertidur atau tidur dan ketiduran beda apa enggak? Beda. Kalau tidur menyengaja bawa bantal, bawa selimut dia tidur. Tapi kalau ketiduran memang dalam keadaan duduk dalam keadaan zikir dia ketiduran. Pertama, tolong jaga waktu. Yang kedua, tolong jaga tempat yang baik yang iktikaf, tapi rame-rame sampai 10 orang. Insya Allah kalau iktikaf ngumpul 10 orang, bukan iktikaf ngobrol jadinya nanti. Iktikaf, iktikaf, handphone dibawa, wifi dibawa, ipad dibawa, browsing kerjaannya. Mana iktikafnya? Iktikaf bukan hanya jasa saja di masjid, tapi hati pun harus berada dalam iktikaf di masjid. Tapi ingat, ada pencuri dalam waktu yang sangat luar biasa dan berhasil mencuri kekayaan kita di bulan Ramadan ini. Apa pencuri itu? Insya Allah, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.